Hello, what's up guys, balik sama 5 Dead. Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys mainin Yoma Warinya. Dan sekarang gue ngelihat ada sandal di depan. Dan itu gak tahu sandal siapa. Kayaknya bakal jadi event atau apa. Kita lihat aja. Bukan bener kan? Oh my god, itu siapa? Ini siapa nih? Woi. Oke, ini hantu yang nangkep kakak dah. Oke, gue bisa kabur. Itu dia bawa kantong-kantong loh. Oke, ada yang ditinggal. Itu apa ya? Oke, coba gue ke atas dulu. Ada yang jatuh. Itu apa? Black crayon not found. Black crayon, kita lihat apa isi dari black crayon itu. Few diary, few treasure. Mana black crayon not? Soalnya kita itu banyak banget dapat red crayon, black crayon kayak gitu. Mom won't come back home. Where did she go at this hour? That's why the note. Black note. Mana sih? Blue crayon. I've been looking but I can't find you. Are you gone? Favorite place is right. Black crayon ini yang kita dapat. An old note. It said that the kidnapper will be taken to the other side of the tunnel. Jadi kita harus ke tunnel. Tunnel itu di mana? Emang ada tunnel di sini? Tunnel, mana tunnel? Home, cliff, hill, pond. Gue nggak tahu tunnel di mana. Gak ada tunnel. Oke, coba kita jalan aja dulu lah. Kita sekarang bakal ke tunnel kayaknya. Go outside, yes. Ini gue masih belum dapat ini loh. Belum dapat apa kayak scope itu loh. Where is the tunnel? Gue lupa lo tunnelnya di mana. Tunnelnya di mana sih? Pond, hill, cliff. Ini fucking loot, pool, chicken, enggak. Shrine. Ini factory, bridge. Gue nggak tahu tunnelnya itu di mana. Udah, gue jalan-jalan aja dulu lah. Tunnel itu di mana sih? Tunnel di mana kamu? Tunnel. Tunnel itu di mana? Gua aja nggak tahu tunnel itu di mana. Tunnel di mana? Tunnel kamu di mana? Ada bola melayang-layang. Dual A-ball, kita banyak dapat barang loh di sini. Ada tuh. Banyak dapat. Yo ampun, itu apa Tuhan? Tuh apa ini? Tolong, gua dikejar. Itu kayak anduan kayak di Jepang-Jepang tuh loh, yang kayak ditumpuk-tumpuk itu kan. Ini ada apa nih? Gak bisa kesini. All slide. Oke, gua nggak bisa. Puzzle piece. Oke, kita harus kabur ya, teman-teman. Kita harus kabur. Karena gua sudah dikejar. Aduh, nabrak. Gak ada apa-apa kan? Oh, ini ada sesuatu nih. Dapat batu lagi. Kenapa banyak banget ada batu? Tuh, hilang dia. Hilang. Oh, look like I dropped the dual A ball. Maksudnya? Maksudnya? Gua kan tadi udah ini kan? Oh, ini nih. Ini ada. Itu cara yang ngambil gimana tuh? Shovel. Akhirnya gua dapat shovel, teman-teman. Nice, gua dapat shovel. Sekarang gue pengen coba pakai untuk di yang di rumah gue itu ya. Katanya shovelnya ada di sandbox. Ternyata shovelnya itu ada di tempat mainan pasir-pasir gitu. Ternyata. Bone Shepherd Gum. Oke. Kita udah dapet itu. Tapi gue gak tahu tunnelnya di sebelah mana, teman-teman. Gue lupa tunnelnya itu di mana.
ini arah kemana sih? Gue lupa lo tunnelnya itu arah mana. Ya ada hantu anak kecil lagi. Halo? Itu hantu dong. Oke, kita lari aja. Gue lupa tunnelnya di sebelah mana, teman-teman, sumpah. Tunnel, where are you? Bentar, gue lihat dulu. Apa kesini ya? Gue coba kesini deh. Ini ada jalan sih, cuma nggak tahu jalan kemana. Graveyard, temple, gue coba kesini kali ya. Ih, hantu kuda, nggak ada kepala. Tunnel itu sebelah mana sih? Ya buntu juga. Buntu ternyata buntu, berarti nggak kesini. Berarti nggak kesini, nggak bisa kesini berarti. Guys, tunnel tuh mana sih? Ini ada pond, hill, field, Vakanlut. Apa gue coba ke Vakanlut itu ya? Bentar. Jadi kan ini graveyard. Ini tempatnya ini. Berarti gue emang harus kesini. Berarti kita ke Vakanlut dulu ya, coba ya. Oke, kita bakal ke Vakanlut. Kita akan ke Vakanlut, teman-teman. Kayaknya lewat sini bisa deh. Bisa. Oke. Oke, kita sip dulu. Kita akan ke Vakanlut dulu. Ya ampun, ini banyak banget dah. Tolong. Ya ampun, banyak banget. Banyak banget, ada tangan. Oke, kita udah bisa lari sekarang. Oke, gue bakal coba dulu kesini. Bener kan jalannya, benar. Oke, kita jalan aja dulu. Semoga bener kesini. Ini tunnel ya? Ini tunnel lah, bukan kan? Gue lupa, pokoknya ada yang ketutup gitu pokoknya. Ini kemana nih? Ini kemana? Ini ke tunnel kah? Ini di pond. Oke, gue coba kesini deh. Gue coba kesini ya. Ya ampun, misi mau lewat. Bisa dong, gue lewat. Kenapa ada suara-suara gitu dah? Bentar, gue ambil dulu nih. Ada sesuatu nih. Thorn rope. Gue dapet thorn rope. Ini kemana sih? Ini ke tunnel atau kemana? Ya ampun, apa tuh gurita? Heal. Gua mau coba kesana dulu dah. Sini ada sesuatu nggak? Oke, ada mami. Wow, kita dapat mami guys. Patrifon. Apa nih? I see my town, but I can't see the sky. It's too dark to see the moon or star. I see the chimney wild. Oke, ini kayak pemandangan aja dari sini. Tapi bukan kesini jalannya. Berarti gua salah. Ada jalan lain soalnya. Oke, gua akan kembali dulu. Oke, kita bisa. Ternyata bisa lewat sela-sela kakinya ya. Oke, kita udah mampir ke sana. Coba kita mampir ke sini sekarang ya. Jadi kemarin ini ditutup, teman-teman. Ini ditutup. Sekarang udah kebuka. Unhappy letter was placed in the post box.
unhappy letter. Gua mau shuffle dulu yang ini. Shuffle blackboard eraser. Kenapa ada lorong sampah? Ada ini keyboard telepon. Lu kaget gua. Kaget gua. Ada banyak makhluk aneh sekarang di sini dan ini udah kebuka. Dan ini jalannya udah kebuka. Kalau enggak salah ini bener jalan ke tunnel ya. Enggak tahu. Gua belum tahu, coba gua mau jalan dulu. Gua belum tahu ini jalan kemana. Tapi gua mau save aja. Oke. Ini bener kan? Oh iya bener. Ini di sini si Puru ketabrak. Oke. Sekarang kita akan ke tunnel. Mungkin yang hantu yang tadi yang nangkep kakak gua. Lagi-lagi ada batu. Oke. Ini tempat pertama kali kita baru main. Apakah ini namanya tunnel? Go toward the tunnel. Tapi kosong, nggak ada nama. Halo. Itu tangannya ngarahin gua ya? Itu tangannya baik apa jahat sih? Dia ngarahin gua ke sini. Oh iya, ini tunnel, teman-teman. Oh my god, ada apa di tunnel ini? Bentar, tadi ada tanda seru loh. Toy bone. Dapat mainan tulang. Loh, ini tempat apa nih? It's so foggy. Ini sangat berkabut katanya. I shouldn't go in there right now. Aku mungkin tidak harus ke sana saat ini. Little shrine. Hah? Wah. Katanya jimat kakak gua itu ini nyala. Maybe I should leave it up. Okay, yes. Waduh. Ya ampun, monster ini lagi. Gua mau lah kabur. Gua enggak mau. Monster ini lagi lo, malas banget sumpah. Masih dikejar gua. Aduh, kenapa itu? Dia kenapa tuh nabrak? Syukurlah. Monster tangan. Makan tangan. What? Dia bertarung dong. Kayaknya monster tangan ini nyelamatin gua, teman-teman. Dia nyelamatin Yomawari loh. Serius. Dia ngadang monsternya hantunya itu buat makan gua. Wah, terima kasih. Hantu tangan mata satu. Untung hantunya enggak, tangannya enggak minus. Matanya kalau minus sih enggak bisa ngelawan dia. Oke, gua di tempat aneh, ada rumput-rumput doang. Tempat apa ini? Di peta juga nggak tahu ini apa. Gua lurus-lurus saja kali ya. Oke, gua masih mencoba mau lurus-lurus saja dulu ini. Oke. Udah deg-deg-deg dong. Gua belum ambil itu barangnya. Wah, di tunnel ada kuil. Ada temple, guys. This is just past here. Oke, katanya kakak gue baru aja lewat sini katanya. Oke, kayaknya kakak gue di sana deh. Dapat koin lagi. Kita save dulu ya. Kita save dulu. No. Oke, kita jalan lagi. Apakah kakak ada di sini? Oke, gue gak bisa gerakin. Nah, ini tangannya baik apa enggak sih? Ini kayaknya sih tangannya baik, teman-teman. Tangannya mengambil gua. Gua langsung hidupin, tangan-tangannya hilang. Nice. Ini apa nih? Kenapa ada api-api nih? Oke, aduh, tangan lagi nih. Cepat. Ada tangan, cepat. Kita harus cepat-cepat sana ya. Ada koin lagi. Ada tempat sip enggak sih? Ada koin enggak ada tempat sip ya? Duh, gue pengen nge-sip soalnya. Ini ada batu. Oke.
Okay. Aduh, ada tangan lagi nih. Cepat. Okay. Kayaknya kita udah sampai ya. Eh, belum ya. Ini kuilnya panjang banget, sumpah. Oke, kita hadapin lagi. Jangan dekat di gua. Jadi ini kuilnya panjang. Ini kayak kuburan, teman-teman. Nih. Ini kayaknya kuburan dan ini arwah-arwah yang bulat-bulat kayak kayak api-api kecil ini. Oh, ini dia tangannya. Ini tangannya baik apa jahat sih? Gak ngerti, tadi dia nyelamatin gua dari hantunya. Sekarang dia baik. Gua gak tahu ini kemana. Oh, ada tempat save, ada tempat save. Gua save dulu, teman-teman. Nice. Ada tempat save. Oke, kita akan langsung aja lanjut ke atas. Kita langsung aja mencari apakah kakak, apakah kakak gua ada di atas. Ya ampun. Itu gimana caranya? Monster tangannya di sana dong. Oh, ini kita bawa ke sini dulu kali ya. Kita bawa dia ke bawah, teman-teman. Sini kau. Kita pancing dia dulu, teman-teman. Kita pancing dia dulu. Dia nggak bisa kepancing ya. Lah, dia nyangkut dong. Dia nyangkut dong. Ya nyangkut, teman-teman. Gue jadi nggak bisa ke atas loh. Gue bisa dong, bisa, kaget gue. Ternyata nggak bisa. Jangan kena please. Yeah. Bisa. Lagi dong. Ada berapa nih? Oke, enggak kena. Kita kabur. Jalan aja dulu santai. Sini kau. Lari sini. Boom. Enggak bisa lewat kan? Nice. Waduh, belakang gua dan ada hantu tangan lagi nih. Lari. Ada dua sekarang bro. Ada tiga sekarang bro. Lari bro. Lari bro, tolong. Yeah. Jangan lagi sih. Please. Gua sudah sedikit enak sama hantu tangan ya. Oke, di atas ada. Kayaknya kita harus ngebut nih. Ya, oke, nice. Diajak balapan kita ya. Gua duluan yang menghilangkan lu ya, hantu tangan. Oke, kita sudah di atas. Sis, kakak gua ketemu guys. Itu kakak gua ketemu. Oh my god. What is this? Apa nih gempa bumi? Apa yang akan terjadi sama Yoma Mari dan kakaknya? Oh my god, itu apa? Waduh. Gua serang lawan hantu nih. Cara lawannya gimana? Oh, gua bisa sembunyi di belakang batu. Terus gua harus kemana? Larinya. Oke. Oke, ada lampu. Kayaknya gue hidupin lampu deh. Oke, nice. Ada garis-garis gitu deh. Kayaknya gue harus hidupin semua lampu deh. Oke, kayaknya kita harus hidupin semua lampu. Nice. Aduh, itu dia. Aduh, ada tangan. Mati gua nih.
enggak mati, enggak mati. Lagi satu. Come on, lagi satu aja. Come on. Zero dead. Oke, lagi satu. Ini ada berapa sih? Oke, semuanya udah. Sekali percobaan gue langsung menang. Nice. Oke, dadah hantu. Itu hantu apalah? Mungkin ada yang ngerti mitologi Jepang bisa menjelaskan. Oke. Kita menang melawan hantunya dan kakakku. Kembalilah kakakku. Yeay, kakakku kembali. Sis. Bangun. Ayo, jangan mati. Don't die, sis. Bangun, jangan mati. Oh, dia bangun, please. Dia bangun dong. Dia bangun gak sih? Dia bangun gak tuh? Kakaknya. Kakaknya bangun kan? Masa kakaknya mati juga? Gue nggak tahu itu kakaknya masih hidup apa? Kayaknya masih hidup. Ah, syukurlah kakak gue nggak mati ya. Ih, masih dong dia. Woi, gue udah matiin tadi. Kok hidup lagi? Oke, sekarang gue akan pulang. Hah? Apa tuh? Hah? What is this? It feel weird. Ini rasanya aneh. Ah. Itu apa tuh, kayak ada asap-asap. Mata gua. Mata gua kenapa? Matanya Yul Mawari, guys, pecah kayak bola lampu. Loh, ini kan poro. Maksudnya apa? Ini cerita pertama kan, gue juga di sini. Apa gue gak jadi masuk gitu, terus kakak gue yang dicari? Atau gimana sih sebenarnya? Poro, sini Poro. Ya. Ya, anjing yang sana dong. Itu Poro bukan sih? Yeay. Bentar. Itu kenapa anjingnya masuk sana? Gua takut ntar yang kita harus selamatin itu anjingnya. Soalnya gua lihat ada lanjutannya. Yomawari ini. Kenapa anjingnya masuk sana sih? Itu Poro apa bukan sih? Kayaknya bukan. Kayaknya bukan Poro sih. Mungkin anjing gua yang baru kali ya. Keren sih, keren gamenya, keren. Keren gamenya, sumpah. Keren banget gamenya. Story-nya tuh bagus banget. Ceritanya gue Yomawari. Gue adalah anak indigo ya. Terus kakak gue disembunyiin, diculik sama hantu. Entah kenapa kakak gue diculik, gue gak ngerti juga. Diculik aja tiba-tiba gitu. So, kita udah selesai. Oh, ada credit scene-nya. Siap. Ini siapa kakaknya? Oh, dia ngasih tahu ya kalau Poro itu udah meninggal ya. Maaf kakak, sebenarnya Poro itu udah meninggal.
Maafin aku ya, nggak langsung, nggak berani bilang sama kakak. Jadi kakak diculik sama hantu. Save, oke, kita udah save. Hey, so guys, jadi gamenya udah selesai dan kalau kalian mau, gue bakal mainin yang kedua. Ada yang mau yang kedua, mungkin lanjutannya ini atau cerita baru, gue nggak tahu juga. So kalian suka gue main game ini, di like, comment, subscribe dulu dan share ke teman-teman kalian dan see you next video dan bye bye.